Media tanam ini juga ya, media tanam ya. Media tanam ini kita menggunakan campuran sekam mentah, kemudian kokopit dan kompos daun bambu dan lain-lainnya. Dari yang ini sudah tercampur hampir satu minggu di dalam plastik ini. Kita lihat kontrol, barangkali ada binatang-binatang kecil yang ada di media tanam ini. Kontrol ya, teri atau ada jamur atau ada binatang-binatang kecil. Kompos itu campurannya ada tanah lemang dikit dengan bambunya. Ini yang biasa kami gunakan dari channel Andre Rianto dan tim C ini. Oke, kita lihat mana saja nih yang akan kita nanti aglonema Gajah Mada rusak di sini ya. Kita akan bisa kita lihat ya. Saya dibantu sama Pak Cep. Ini ada bekas kupasan yang banyak akarnya, tapi tampak dari sisi-sisi akar ini agak merah menguning. Ini terlalu besar juga. Kita akan coba dengan yang lain. Lubangnya sudah cukup. Masukkan ya dengan baru ini cukup ya, tidak terlalu besar. Ini Gajah Mada. Ini ya bekasnya. Kita fungsikan untuk jenis-jenis tanaman yang lain. Kalau kita periksa sur asamnya sudah tertinggi dan ada beberapa cacing-cacing kecil yang kita jemur. Jadi kita bisa fungsikan untuk jenis tanaman yang lain yang lebih kuat terhadap bakteri-bakteri kecil yang ada di sini. Oke, kita lanjut nih dengan Tricolor. Tricolor ini nampaknya perkembangannya cukup lama untuk bisa membesar ya.
lanjut nih dengan gadis mutasi. Gadis mutasi. Nah, ini Venus. Nah, cukup baik ini kelihatannya. Jadi memang perlu diganti medianya. Venus ya. Ini Panama. Pro white itu yang di konsep. Sambil kita lihat Pak Cep sedang mengisi media-media yang baru ini, kita coba sedikit-sedikit lihat ada apa saja ornamennya. Ini ada Hot Lady, ini Harley Quinn, ini Spark of Sumatra, Cochin Ebony, ini ada Hansa, sudah masih baru, ini ada Emerald, ini juga beberapa Goleman di atas ini, ini Big Papa, besar ya daunnya. Ini ada Red Borju. Ini berapa yang kecil-kecil sini. Baik pemirsa, kita sudah menyelesaikan penggantian media tanam yang kita siram air ini yang terisi vitamin B1 untuk pupuk supaya tetap menjaga kesegarannya. Di beberapa tanaman gulma sudah kita ganti, di antaranya ini Goliath ya. Kemudian ini King Anja, juga dari Super White, Pochin Sutra, Green Papuma, dan Pasar Moon. Moonlight, ini Cochin Ebony, ini Permaisuri. Mudah-mudahan semua akan subur ya. Kita basahi saja atasnya, sudah basah bagian tengahnya. Ini alhamdulillah ya, hampir mati, bisa ketolong, kita subur ya. Nah, tegak bagus. Dan ternyata pertumbuhan-pertumbuhan ini cukup tumbuh ya, masuk yang di bawah juga. Ya, subur ya. Ini juga beberapa anakan ya, subur ya. Ini, ya, anakannya. Dan ini juga, kita lihat ya. Ya. Thank you.
Ini jenis tanaman hias yang lainnya sangat kayak subur ya. Ini sangat cocok nih. Ini mendapat panas matahari pagi yang cukup. Berarti akan subur-subur, manis-manis. Keladi tato. Berbagai macam keladi. Bonus nih dari tim Cibening ya. Selain kita mengganti media tanam aglonema, tetapi juga kita melihat jenis-jenis keladi dan juga nih jenis-jenis calathea. Baik, para pemirsa pecinta bonsai dan tanaman hias, kita sudah menyaksikan penggantian media tanam dari beberapa tanaman hias jenis aglonema, dan juga kita melihat sekilas beberapa jenis tanaman calathea dan keladi. Semoga pemirsa dapat menikmatinya. Kami senantiasa belajar dan berusaha, termasuk dengan semua rekan-rekan pecinta dan penggemar. Tidak ada keraguan bagaimana kita untuk memelihara dan merawat tanaman hias. Sambil terus salawat, bertasbih, insya Allah hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tanaman-tanaman ini menjadi subur dan segar, bisa kita nikmati bersama. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.